Apa perbezaan antara kapitalis dan sosialis? Maksudnya kalau kita tengok, sosialisme ni seolah-olah dia hak sama rata. Seolah-olah sama pula dekat dengan Islam. Kapitalisme pula macam terpulang kepada individu untuk buat berapa banyak duit asalkan yang kebaikan tu dapat kepada masyarakat kan. Jadi itulah nak pergi buka kepada mana-mana ahli panel untuk membezakan antara apa kapitalisme, apa dia sosialisme. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seorang moderator yang bertanya soalan. Dan saya minta maaf lah kalau saya ada mendoktrin siapa-siapa lah pagi tadi. Dan terima kasih kepada Abang Azrul yang bertanya soalan tadi tu. Tentang saya pun teringin nak beri komen juga lah pasal yang ucapan dasar pada selepas. Saya rasa apa yang dikatakan memilik negara kan itu perlu diperhalusi lagi setakat mana milik negara itu. Adakah memiliki saham, sebahagian besar saham? Adakah meletakkan terus di bawah pemilikan negara atau bagaimana? Kita perlukan penjelasan lagi. Okay? Sebab apa yang kita dapat lihat, apa yang kita dapat tengok daripada trend kalau kita tengok zaman 80-an, 90-an, banyak yang dikatakan state capitalism berlaku. Yang muncul. Maksudnya syarikat-syarikat besar dijadikan milik negara, tetapi syarikat itu beroperasi mengikut market condition, market based punya operation. Contohnya syarikat minyak di China, dimiliki oleh kerajaan China tetapi dilepaskan ke pasaran. Jadi kita perlukan lagi penjelasan bagaimana proses memilik negarakan itu. Yang kedua, soalan daripada seorang moderator, perbezaan kapitalisme dan sosialisme. Kalau pada saya lah, pada orang lain, saya yakin akan ada pandangan-pandangan yang lain. Tapi kalau pada saya, perkara yang sangat membezakan kapitalisme dan sosialisme ini dari sudut pemilikan. Pemilikan dan hak pemilikan, pemilikan dan hak untuk menggerakkan harta, kapital dan sebagainya. Itu bagi saya itu perbezaan yang terbesar. Maksudnya kalau orang itu dalam kapitalisme dia ada hak yang besar, kalaupun bukan hak sepenuhnya, hak yang besar terhadap apa yang harta yang dia ada, terhadap perniagaan yang dia ada dan sebagainya, ke mana dia nak invest dan sebagainya. Tapi kalau sosialisme, banyak keputusan untuk investment dan sebagainya ditentukan oleh kerajaan. Jadi saya juga akui sosialisme punya kebaikan. Bukan sosialisme ni macam teruk sangat, macam jangan salah faham apa yang saya sebut tadi. Jadi saya juga akui sosialisme juga punya kebaikan. Tetapi kalau nak melihat dari sudut pandang yang saya gunakan tadi, banyak ciri-ciri kapitalisme ini secara dari sudut ciri-ciri, dari sudut teori, dari sudut apa yang ada dalam sistem itu sendiri, banyak yang lebih mendekati kepada Islam, tetapi bukan semua. Itu apa yang saya sebut tadi itulah. Kemudian apa dia yang menarik tadi? Okey, saya rasa itu saja kot. Mungkin ada panelis lain nak sambung. Afiq. Ustaz. Betul sekalian. Saya rasa keliru juga macam mana saya nak. Saya nak terangkan, kita bagus, kita nak ada undang-undang Islam, kita nak ada ekonomi Islam, kita nak ada apa lagi, restoran Islam, kita nak ada hiburan Islam. Tapi itulah yang kita nak kena tentukan, kita punya starting point, nuqtatul bidayah kita di mana sebenarnya, kan? Adakah setiap benda ni kita nak kena Islam kan? Ataupun setiap benda tu selagi dia tak bertentangan dengan Islam, selagi tu kita allow dia untuk dia progress. Yang tu yang kita kena fikirkan. Sebab sekarang kita duduk bincang ekonomi Islam versus dengan kapitalism, sosialism. Lepas tu kita nak kata sosialism dengan Islam macam mana. Cuma saya nak ambil peluang kat sini macam ni, dia masih lagi bergantung kepada perspektif mana, angle mana yang kita lihat.
kalau kita tengok kepada karangan Said Kutub tentang ma'rakah di antara Islam dengan sistem kapitalis ini, apa yang berlaku di Mesir, itu pandangan Said Kutub. Dia melihat bagaimana kapitalisme ini membawa keburukan kepada Mesir. Kenapa? Sebab as long as ada supply and demand, kalau ada orang nak bagi duit, nak bagi duit, pinjam duit, dan ada orang yang nak berhutang, dan ada orang yang sanggup bayar interest setinggi mana yang ditetapkan oleh si pemihutang, maka selagi itu ada proses berkenaan. Dan itu yang dipertikaikan oleh Said Kutub terhadap sistem yang kita bincang ni. Baik, bila kita bercakap tentang Islam, sebagaimana yang saya sebut tadi, dalam Islam, ekonomi itu benda muamalah, kan? Benda muamalah. Dia tidak ada satu sistem secara jelas, awak kena buat macam ni, macam ni, macam ni, tak. Dalam Islam, buatlah apa sahaja selagi awak tak melanggar 1, 2, 3, 4. Boleh ke faham? Jadi sebab tu saya kata bahawa kalau kita rasa yang kita bincang sekarang ni, sosialisme dia ada kebaikan dia, ambil. Kalau kita rasa kapitalisme ada kebaikan dia, ambil. Kalau next 10 years, next 20 years ada satu lagi sistem, isma lain pula datang yang kita rasa, oh bagus kan, dan kita tengok dengan Islam tidak ada sebarang larangan, ambil. Sebab apa? Sebab dalam Islam dia punya titik dia ialah al-hikmah dallatul mu'min aina wujida ukhiza. Hikmah ni, kebijaksanaan ni, satu benda yang hilang bagi orang mukmin. Kamu jumpa kat mana? Sama ada fi suduril kafirin, fi suduril munafiqin, ke orang Islam ke, kamu ambil. Sebab tu saya kata bahawa sekarang ni yang kita nak fikir, yang kita nak kena fikir ialah, adakah kita nak berbangga dengan nama Islam saja? Okey, negara Islam, pendidikan Islam, semua orang Islam, tapi sebenarnya kita bertitik tolak daripada cara muamalah Islam yang membenarkan apa sahaja selagi tidak bertentangan dengan Islam. Sebab itu kita kata sekarang ni bahawa okey, ada supply and demand, buat. Tapi kalau benda itu melibatkan riba, jangan buat. Boleh faham tak? Seperti yang saya bincang dengan siapa tadi? Apa, di masa makan tadi? Yang bila kita bercakap tentang duit yang tidak ada intrinsic value, kenapa Islam tidak bercakap dengan terang tentang masalah ni? Kerana selagi dia tidak memudaratkan kita. Tapi bila jelas dia memudaratkan kita, maka dia bertentangan dengan la darara wa la dirar. Faham tak? Jadi apabila kita duk cetak duit, kita bagi pada orang, bank cetak duit, bagi kepada consumer, dan menyebabkan berlaku inflasi, berlaku masalah ekonomi, benda tu membawa keburukan, betul tak? Bila membawa keburukan, bermakna apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan Islam yang kita kena hindarkan. Jadi apa yang kita nak sebut sekarang, apa yang saya cuba sampaikan sekarang ialah, whatever isma ataupun ideologi ataupun sistem yang kita bercakap sekarang ni, selagi dia itu membawa kebaikan, kita ambil. Sebab tu sebahagian kawan saya ada yang ambil yang dipanggil sebagai social banking. Social banking kan, di Malaysia yang betul-betul social banking tidak ada, tapi hampir-hampir itu adalah. Baik, bila kita sebut social banking, setengah orang dia nak kaitkan dengan sosialisme. Fine. Tapi yang kita nak cakap ialah, kalau social banking itu satu sistem yang menolong pengguna, kita ambil. Kenapa kita nak kaitkan dengan ideologi yang secular? Dia sama, hanya sama sahaja. Sebab tu, sekali lagi saya nak sebut, katalah orang Kristian, dia pergi ke church naik kereta, kita pergi ke masjid naik kereta, kita nak kata Kristian dan Islam sama ke? Tak. Tak sama. Sama dari sudut kebetulan, bukan kata sama. Nampak? Okay, Allah. Nak buka pada soalan last lah. Kalau before, sebab pukul 3 kita dah kena keluar kena day 1 ni sebenarnya. So ada siapa? Kalau saya skip last, tapi ni tak tahu raya nak. Perbandingan antara Korea Selatan dan Malaysia sering dibuat. Kita starting point lebih kurang sama, tapi dia pun jauh tinggal dengan kita. Dan antara faktor yang Tun pernah disebut dalam kepelbagaian kaum, Tun kata tak apalah kita, dia kata orang bersikap
sistem kestabilan itu dikekalkan. Soalan saya, sejauh mana faktor-faktor barayan kaum memberi kesan kepada dukungan ekonomi yang sedang dipegang oleh kerajaan Malaysia? Kerana pada satu betul dalam Facebook, Tuan Razak nak buat mimpi tak ada ethnic base punya ekonomi Malaysia. Yang sekarang ni saja dapat liberalisation. Jadi, mana, selama mana yang kepada kaum ni merancak atau membantu kepada kebangsaan ekonomi dalam khas Malaysia?